Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pencinta Keadilan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar kegiatan peringatan hari ulang tahun yang kedua bertempat di halaman kantor DPD LBH Intan, Jalan MT Haryono nomor 107 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu 4 Desember 2022. Peringatan hari ulang tahun LBH Intan yang kedua dihadiri oleh Ketua DPP Pusat Haji Saprinor SHMSI beserta Ketua Umum DPP LBH Intan Pertiwi Sri Hartini, Ketua DPD LBH Intan Kabupaten Kota Waringin Timur Parlin Silitonga Sarjana Hukum beserta istri, Dewan Pembina Pengawas DPD LBH Intan Kota Waringin Timur Dr. Haji Muhammad Tamrin Nur MMMH, Dr. Andes Haji Fadlianor SHMM sekaligus sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun LBH Intan, Insinyur Haji Yudi Pahrul SH, Kapolres Kota Waringin Timur, Dandim 1015 Sampit, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, anggota Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pencinta Keadilan Kabupaten Kota Waringin Timur, serta tamu undangan lainnya. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi masyarakat hukum yang bukan hanya lembaga bantuan hukum di bidang hukum, melainkan di bidang perkembangan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, keagamaan, dan lain-lainnya. Ketua DPD LBH Intan Parlin Silitonga Sarjana Hukum dalam sambutannya dengan acara hari ulang tahun LBH Intan yang kedua tahun ini berharap untuk lebih mendekatkan Lembaga Bantuan Hukum Insan Pencinta Keadilan dan Masyarakat dan memajukan bahwa LBH Intan Kota Waringin Timur semakin besar dan solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan Ketua Umum beserta Ibu dan para pengurus yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Pak Haji Tamrin beserta Ibu dan rombongan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Pak Samsudin beserta Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh ormas, para advokat yang berkenan datang untuk hadir memenuhi undangan kami menghadiri milad LBH Intan yang dipusatkan di Kota Sampit. Bila sepatah kata untuk mengawali acara milad kedua LBH Intan ini, selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, baik dari instansi pemerintah, lembaga pemerintah, kejaksaan, pengadilan tinggi, TNI dan Polri, swasta, baik perusahaan maupun perorangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak terasa, LBH Intan Kotim sudah memasuki tahun yang kedua berdiri di Kota Sampit. Kepada seluruh pengurus, saya ucapkan banyak terima kasih atas sumbangsihnya untuk membesarkan LBH, termasuk kepada para panitia yang telah membantu hingga pelaksananya acara ini dengan lancar. LBH Intan Kotim sudah menjadi bagian dari masyarakat Kota Sampit serta menjadi bagian dari penegakan hukum. Sebagai organisasi, kami masih banyak kekurangan dan kami para pengurus masih harus banyak belajar. Tapi seiring berjalan waktu, kebersamaan para pengurus yang solid serta dukungan dari semua pihak, insya Allah LBH Intan Kotim akan semakin besar.
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan pelayanan yang kurang memuaskan, serta sikap saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Safri Nur SH MSI mengatakan, DPD LBH Intan Kabupaten Kota Waringin Timur sudah terbentuk dari tahun 2020. Sekaligus kami menyerahkan SK tentang reshuffle karena ada pembenahan pengurus. Harapannya saya selaku pengurus DPP Intan Pusat, DPD LBH Intan Kota Waringin Timur bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah khususnya dalam mensosialisasikan penerapan beberapa undang-undang seperti pidana umum, KUHP, KDRT, perlindungan anak, dan undang-undang narkoba. Karena banyak masyarakat yang mengalami, selain itu, lembaga bantuan hukum juga melakukan kegiatan penegakan hukum dan membela kepentingan masyarakat, baik di luar dan di dalam pengadilan. Terima kasih. Pada hari ini kami dari DPP LBH Intan Jakarta datang ke Kotim untuk menyampaikan surat keputusan tentang permajaan pengurus DPD LBH Intan Kotim. Nah, di samping itu kami juga berharap agar DPD LBH Intan Kotim ini bisa lebih bersinergi dengan masyarakat, terutama pada pimpinan-pimpinan pemerintahan daerah, termasuk juga kepada aparatur penyidik dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kenapa? Karena dalam aktivitas ini bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan-gesekan. Oleh karena itu, kami berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jalin hubungan sinergitas yang baik, yang harmonis. Sehingga dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat itu bisa secara maksimal. Kemudian kami juga berharap agar DPD bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan-penerapan hukum, terutama pidana umum dan undang-undang perlindungan anak, kemudian undang-undang PKDRT dan undang-undang narkotika. Kenapa begitu? Karena tiga undang-undang ini banyak terjadi di masyarakat. Banyak juga terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dan juga banyak juga terjadi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu masyarakat harus paham, harus mengerti. Agar masyarakat paham dan mengerti itu, hanya satu caranya, sosialisasinya agar diperbanyak. Oleh karena itu kami menyampaikan tadi kepada Ketua DPD agar bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat secara umum. Secara umum saya lihat berjalan dua tahun, untuk penanganan kasus baik di luar pengadilan maupun di dalam peradilan itu sudah cukup bagus. Artinya grafiknya selalu naik. Namun yang perlu ditekuni sekarang ini adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan hukum. Agar masyarakatnya bisa lebih memahami masalah hukum dan lebih pintar untuk mengerti apabila masyarakat mengalami persoalan-persoalan hukum itu seperti masyarakat di daerah-daerah terpencil, ya kan, untuk komunikasi dengan petugas di kota ini kan agak sulit. Jadi harus ada memang orang, salah seorang masyarakatnya yang memahami itu. Makanya sosialisasinya harus ke sana arahnya. Jadi penyebaran pengetahuan itu dia bisa sampai merata. Kesan-kesannya sudah cukup bagus, ya. Kesan saya cukup ada antusiasnya, cukup baik. Begitu juga masyarakat dan teman-teman para anggota ini kan sudah semakin bertambah. Berarti keberadaan DPD LBH Intan ini sudah diketahui oleh masyarakat dan disenangi oleh masyarakat.
Artinya ada keinginan masyarakat untuk bergabung di dalam organisasi ini. Dan kedepannya tentunya ini akan lebih baik lagi sehingga secara umum masyarakat bisa menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamat mengulatai dengan adil harus. Kami dari lembaga kedaulatan ini permintaan dari para pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kedua LBH Intan Kabupaten Bogor Timur. Pada kedua kalinya atau kedua tahunnya, dan kami dari Kelembagaan Kedamaian Kecamatan Bama sangat mendukung sekali keberadaan LBH Intan Kabupaten Bogor Timur agar supaya nantinya bisa bekerja sama dalam rangka untuk penegakan hukum serta keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor Timur, khususnya di wilayah Kecamatan Bamang dan Ketapang. Maka dari itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh pengurus di mana bisa mengundang kami dalam rangka ulang tahun ini. Semoga keberadaan LBH Intan Kabupaten Bogor Timur, Kota Waringin Timur bisa eksis di bumi abadi ini. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Lembaga Bantuan Hukum Intan yang kedua. Semoga semakin berkarya, selalu dapat mendampingi seluruh aspek masyarakat. LBH Intan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Intan. Semoga sukses dan bermanfaat bagi masyarakat Kopin dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LBH Intan sendiri mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada LBH Intan Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga sukses dan amanah. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV melaporkan.